Oke, langsung saja. Jika teman-teman sudah tiba di Pasar Senen dan membeli tiketnya, kita menuju ke peron 6. Di sini kan sudah ada keterangannya jalur mana saja. Nah, di sini kita akan naik ke yang arah Bogor. Dia tiba KRL-nya jam 8.56 menit. Oke, kita tungguin aja ya, guys. Nah guys, jadi ini aku sudah berada di dalam KRL-nya. Kita masuk yang ke arah Bogor. Nanti di stasiun Duri kita bakal transit. Ini adalah rute perjalanannya dari Pasar Senen melewati Kemayoran, Raja Wali, Kampung Bandan, Angke, kemudian transit di stasiun Duri. Untuk videonya biar teman-teman gak bingung, nanti aku bakal selipin gimana caranya untuk transit. Lewat transit yang pada ke peron jalur 5 stasiun Duri. Pintu sebelah kiri dibuka dari pintu dibuka dari jalur Duri Lubio. Oke teman-teman, kita siap-siap turun di stasiun Duri ya. Kita transit. Nah, turunnya hati-hati, gantian sama yang lain ya. Hati-hati barang bawaan dan handphone Anda. Kita langsung aja menuju eskalator, kita naik. Nah, setelah naik ini di eskalator, kita bakalan menemui tulisan yang peron 5. Nah, di situ kita turun eskalator. Di sini aku lari ya guys, petunjuk arah yang peron 5 nya nggak kelihatan di HP karena aku lari buru-buru banget. Kemudian langsung kita turun eskalator. Di sini eskalatornya mati, jadi kita turun biasa ya. Untuk di stasiun Duri, eskalator yang untuk turunnya mati ya guys. Nah, kita langsung aja naik KRL ya, transit ini untuk ke arah yang ke Tangerang dan turunnya di Polis. Guys, untuk dari stasiun Durinya, rute melewati kereta apa saja? Ini dia guys. Bentar. Nah, ini Duri melewati stasiun Grogol, Pesing, Taman Kota, Bojong Indah, Rawabuaya, Kalideres, kemudian stasiun Poris. Nah, ini sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Poris. Oke guys, ini siap-siap turun. Nah, ini pintunya udah kebuka, aku udah turun dari KRL-nya. Aku sudah sampai di stasiun Poris. Itu mudah sekali kan guys, kalau kita sudah terbiasa naik KRL juga nanti lama-lama bakalan hafal, bakalan mudah. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.